al-um madrasatul ula. Ibu iku madrasah pertama gawe anak. Ibu iku gak tepak, Pak. Anake gendeng, Pak. Sampean nyambut gawe sibuk sampean. Bapak iki sibuk, ketemu anak paling kok sore, bengi. Jarang. Sing akeh ambek anak iku ibu. Dadi ibu iku kudu kena akhlake, ibadahe. Sekabehane wis, sing pinter, sing salihah. Sengergani nang bojo, wah iki sakinah mawaddah warahmah. Tapi nek sing koyo mang modele, waduh. Sampai ono meme no sosmed iku ya. Sak keluarga kabeh mlebu penjara. Yo sik iku gara-gara keluarga sing gak sakinah mawaddah warahmah iku. Mulai tekan bojone dilaporno, akhire sing wedok pisan yo dilaporno krana bengi ndak mule, mulene telat. Kan ngoten asa iki undang-undang iki. Engko seng anak dulinan pitik nang tanggane pitike. Wah, ini mlebu penjara kah? Kabeh. Nauzubillah min dzalik. Ini hasil karya orang-orang yang tidak bakti, tidak taat, tidak juga menjadi anak yang soleh, solihah. Ya iku hasil karyane. Kabeh dikate digawe simpang siur. Bojo dikongkon kurang ajar nang sing lanang. Kan ngoten nah. Karepe ngono iku. Kana mana? Apa karepe dak ono? Di dalam Islam itu perempuan yang menolak ajakan suami untuk suaminya itu menyalurkan syahwatnya, itu perempuan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Kalaupun juga suaminya enggak rido, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala terus, apalagi kalau mati, dijamin dia mati dalam keadaan suhul khotimah. Bahkan pernah diriwayatkan diceritakan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri tercintanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang ke rumahnya, Imam Ali gak ditemukan di rumahnya, tidur di masjid sampai diculiki Abu Turab, bapaknya tanah, apa oh, turune langsung nok tanah. Masjide waktu iku dak koyo saiki, dak ono keramik, dak ono apa, turun nok kono wis, Imam Ali. Nesu Imam Ali. Ditanya sama Rasulullah, "Mana suamimu?" Dibilang enggak ada, Rasul. "Ini sudah malam, kenapa enggak pulang? Kenapa enggak tidur di masjid?" Dibilang ada masalah sedikit, ketidakcocokan. Sampai ini Sayyidina Ali keluar rumah. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah kamu rayu?" Dibilang, "Sudah ya Rasulullah. Aku sudah keliling mengitari suamiku ya Rasulullah 7 kali. Seperti kucing merayu-rayu." Bojone iki, Sayyidina Fatimah Az-Zahra iki. Sapa sing paling salihah timbang Sayyidina Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah, anake Rasulullah, sing paling salihah, sing paling masyaallah, sing paling dicintai Nabi. Nasu bojone muter Siti Fatimah iku. Ngejak dolin, ngerayu-rayu, tapi tetap Sayyidina Ali sampai turun nang mas. Maka kata Rasulullah SAW, "Demi Allah, jika engkau meninggal sekarang dan suamimu dalam keadaan tidak ridho, aku tidak akan mensolatkan jenazahmu. Aku tidak akan mensolatkan anaknya Rasulullah ini." Gara-gara urusan rumah tangga sang bojo sang wedok gak iso golek ridhone sang lanang, iki dosa besar sampai Rasulullah mengatakan tidak akan mensolatkan jenazah. Bisa iki wong wedok sak niki, waduh kurang ajar kabeh nang bojone. Akhire anak ya sih iku programe. Dadine wis koyo iku. Menurut produke iku wis citane wis. Wis koyo ngono, akhire kurang ajar nang bapake, kok bapake nguruki kurang ajar nang ibuke. Akhire terus-terusan kabeh ruwet panas terus omahe. Oh,